Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di Mi Hobby Channel. Di video kali ini gue mau membahas ya tentang 3 warna baru dari Yamaha Grand Villano. Nah, yang pertama ini ada warna pink. Nah, pinknya ini Dove ya teman-teman ya. Pinknya ini Dove dan ini dia tipenya Neo. Harganya di Rp26.750.000. Ya, ini dia sudah Y-Connect juga ya teman-teman ya. Ada Y-Connect, untuk fiturnya sama dengan Grand Villano yang sebelumnya, hanya ini terdapat varian warna terbaru saja. Dia sudah ada hook karabiner seperti ini, tangki bensin di depan, ada cup holder di depan, sudah smart key, lalu ada ISS ya, kalau di Yamaha pokoknya namanya SSS, smart stop system, terus ada hazard, kemudian ini tombol starternya, dan lampu dekat lampu jauh, lampu sen sama klakson. Dari bagian belakangnya seperti ini. Untuk emblem Grand Villano-nya dia warna hitam. Oke. Nah, lanjut di sini ada yang warna kuning. Warna kuningnya ini di glossy ya. Untuk tipenya dia tipe Neo, harganya juga sama di Rp26.750.000. Full glossy seperti ini warna kuningnya. Ini dari belakang ya. Dari belakang seperti ini, dia nggak ada bodi kasarnya teman-teman ya, untuk bawahnya ya, dia bodi halus juga nih, bagian depan sama belakang menggunakan bodi halus, jadi kalau teman-teman bawa barang hati-hati nih, bisa-bisa nanti lecet. Lalu yang berikutnya ada warna grey ya, atau silver, tapi silver agak tua gitu teman-teman, warnanya dia Dove. Untuk yang ini tipenya tipe Lux ya. Yang membedakan dia behelnya sewarna dengan body abu-abu seperti ini. Sedangkan untuk tipe Neo dia warnanya hitam behel. Dan untuk garnish lampunya juga dia abu-abu ya. Sedangkan kalau yang Neo tadi dia warna hitam. Oke. Untuk harganya sendiri tipe Lux ini dibanderol dengan harga Rp27.500.000. Dia warnanya lebih ke arah satin ya teman-teman ya, jadi masih ada mengkilap-mengkilapnya. Oke, mungkin sekian itu aja video dari saya mengenai 3 warna baru dari Yamaha Grand Villano. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, subscribe kalau belum, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.